Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News. Kali ini Lamongan News akan membahas. Ini alasan pemain asing Persela gak bisa main versus PSIS. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persela. Bola.com, Persela tidak bisa memainkan pemain asingnya ini, kata pelatih. Sebelum saya menyampaikan sesuatu tentang pertandingan hari ini, saya ucapkan selamat kepada PSIS atas hasil yang baik, kemenangan pertama di kompetisi Liga 1, katanya dalam sesi konferensi pers virtual selepas laga. Namun, pelatih asal Medan tersebut menyebut kondisi Persela tak ideal. Mereka tak bisa menurunkan pemain asingnya, Demerson Bruno dan Ivan Carlos di pertandingan ini. Yang jelas pada pertandingan tadi, tim pelatih memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemain. Semua orang tahu bahwa di pertandingan hari ini, banyak pemain kami yang bermasalah sehingga tidak bisa kami turunkan sore ini, ungkap Iwan Setiawan. Iwan Setiawan mengaku terkejut mengetahui dua pemain asing yang disiapkannya itu tak bisa diturunkan. Hal itu baru diketahui pelatih berusia 63 tahun tersebut saat tiba di stadion. Alhasil, dia harus mengubah total susunan formasi yang telah disiapkannya di pertandingan ini. Bahkan, Laskar Joko Tingkir, julukan Persela Lamongan, tak memiliki banyak pemain di bangku cadangan. Jujur saja kami hanya memiliki 3 orang pemain cadangan. Berita terbaru yang juga agak tiba-tiba itu tidak kami prediksi. Dua pemain asing kami tidak bisa kami turunkan, karena ada sedikit masalah dengan federasi yang harus diselesaikan, sesalnya. Walaupun gagal meraih kemenangan, Iwan Setiawan tetap memuji semangat juang anak asuhnya. Terlepas dari kekalahan ini, mantan pelatih Persebaya Surabaya tersebut, jadi bisa memberikan kesempatan kepada banyak pemain muda. M. Revan, Naufal Rahmanda, dan Ibrahim Musa Kosepa, menjadi pemain-pemain yang mendapatkan debut di Liga 1, sore tadi. Bukan tak mungkin mereka bakal mendapatkan lebih banyak kesempatan musim ini. Terlepas dari itu, kami sangat memberikan apresiasi para pemain muda Persela, yang berjuang sampai ke titik darah penghabisan. Sayang sekali di last minute sedikit lengah sehingga harus menerima kekalahan, tandasnya. Sampai di sini dulu ya Dulur El Amania, bantu subscribe, ya Dulur, agar channel ini berkembang, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video seputar Persela berikutnya.